Selamat datang kembali dengan Cahirong Vlog. Uh, kali ini kita akan membahas tentang usaha marmut. Kali ini kita sedang ada di Magelang, uh, daerah Gerabak ya mas hmm. ya. Ya uh, tempat ini adalah Legendnya marmut guys dari Indonesia. Tadinya uh, usaha ini dikelola oleh Amanto Kelinci sekarang sudah dialihkan dengan putranya yaitu Andri genepik Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang peluang, peluang di mana marmut ini yang orang tahu itu marmut adalah hewan yang e, murah, tetapi kita akan membuktikan kalau marmut itu adalah hewan yang harus diakui bahwa e, harganya itu tinggi dan e, pemintan, peminatnya sangat banyak. Kali ini sebelah saya ada Mas Andri, Andri Kipi. Ini bukan gajah ya tapi Mas Andri. <laughs> Oke. Okay. Uh, di depan kita ini ada maskotnya Mas Andri, salah satu eh uh, dua, dua dua maskot Mas Andri yaitu American, jenis American ya Mas ya. Uh, Oke. Okay. Uh, kita akan tanya beberapa pertanyaan karena saya sudah lama tidak ke sini karena saya kan eh uh, pernah Jualan marmut, yaitu marmut saya itu dari tahun 2007-2008, dan beliau ini, Pak Amanto sebelumnya itu sudah, sebelum saya itu sudah ada. Dan ini adalah penerusnya, semoga besok dunia gipi semakin maju. <tuh> Oke, okay. Mas Andri, saya mau mempuny mempunyai pertanyaan. Ya. Uh, peluangnya bagaimana sih, Mas, kebanyakan itu penghobi atau orang yang baru kenal atau orang umum lah istilahnya yang yang banyak membeli uh, gipi ini atau marmut penghobi juga ada sih peternak juga sekarang kan soalnya peternak di Indonesia belum ada yang bener-bener gede gitu jadi peluangnya tuh masih terbuka luas buat pemula maupun yang udah lama tapi perawatannya sangat mudah ya jadi untuk pemula itu sangat mudah ya iya enggak kalau sempat ya mandiin aja seminggu sekali atau dua kali. Nah ini uh, masalah peluangnya uh, di apa pemasaran itu kan ada penghobi juga mudah masuk terus di orang umum juga masuk lah kisaran paling murah dan paling mahal mas itu kan setiap jenis kan kayaknya beda-beda ya harganya saat, untuk saat ini ya mas ya apalagi kita sedang memperbaiki kualitas genetiknya ya <tuh> uh, untuk harga rata-rata mas kalau di sini itu harganya berapa sampai berapa gitu mas kalau yang biasa kayak bulu panjang nggak 250 sampai 500 kalau American banyak banget nih perbedaan harganya beda dikit aja harganya udah beda jauh jadi dari warna sendiri juga berpengaruh dengan nano ya harga ya mas ya nah iya itu warna soalnya warna guinea pig banyak banget ya, iya ya, betul 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 Oke untuk andalan di sini itu masnya banyakkan itu jenis apa sih mas? Bulu panjang Amerika juga ada beberapa tapi lebih banyak bulu panjang. Oh gitu. Tuh silahkan datang ke sini ke Andri Gipi uh, nanti bisa lihat-lihat di kandang. Kalau misalkan tapi di kandang juga ada namanya kandang ya kandang kayak gini. <tuh> jadi bukan kayak mall harus bersih gitu. Tapi tetap aja kandangnya chip banyak banget GP-nya. Kamu bisa datang ke sini. Namanya FB atau apa Mas? Biasa apa Mas? Kalau FB Andri GP. Oh, FB Andri GP guys. Pokoknya bisa ano di cek di bawah ini. Ada link di desk deskripsi ada. Nanti bisa dicek Andri GP gitu. Facebook ada atau Instagram mana? mungkin ada. Instagram RTC Rainbow The Chavis. RTC. RTC, RTC. Nah, di situ ada nanti. Jadi Mas Andri ini uh, sebelumnya Pak Amanto itu tidak terlalu banyak me pemasaran melalui internet, guys. Tapi Mas Andri ini eh, um, menerusnya ya, dia pemasaran melalui internet sangat cepat pemasarannya. Dan di dunia GP sendiri lagi Indonesia sedang berkembang ya, Mas ya. Iya. Lagi pada mau mulailah. Oh, uh, iya. Ada pesan-pesan untuk teman-teman Vlogger kita, teman-teman kita yang mau belajar tentang marmut atau mau mendalami atau masuk dalam dunia marmut uh, untuk usaha istilahnya khususnya, <tuh> ada pesan-pesan gak mas? Kalau untuk usaha sih gimana ya namanya binatang? Kalau saranku sih kalau kita mau melihara binatang itu pertama suka dulu. Hmm, ya. Nanti bisnis ngikutin, soalnya kalau niatnya udah bisnis biasanya susah. Iya iya betul betul. Ya, emang bener sih. Jadi kita dulu dulu awal mulanya marmot saya juga itu, marmot saya itu juga pertama juga dari hobi dulu. Dari hobi kemudian beranjak ke bisnis. Soalnya kalau misalkan kita langsung ke bisnis biasanya cepat bosan ya, Mas ya. Iya, ya, seperti itu. Ada hasil udah bosan. Kalau hobi kan beda lagi. Hmm, iya iya. Jadi tidak gampang bosan, guys. Hmm. Ya. Oke, jangan lupa di-subscribe dan di sini kalian bisa dapatkan marmut mau jenis apapun di sini ada datang aja ke Magelang di Andri Gipi silahkan datang dan dicek di Facebook bisa kontak langsung ya mas ya dari Facebook nanti ke messenger pribadi nggak masalah oke sekian e, singkat dari kami semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe komen, dan share terima kasih Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.